Kemarin kita ada kegiatan terencana, kita ke Pulau Pari. Tapi, dan pastinya Agnes mengikuti. Perkenalkan, ini Nurul, anak rantau dari seberang. Kita udah sampai di Pelabuhan Muara Angke. OTP tadi di nopal kan semua? Di Agnes lah, di dompet Agnes. Cuma dimasukin ya. Dia sendiri yang iya. Masukin bayar. Kondisi kita lagi nggak baik. Parah banget tanya. Terus tadi yang pembayarannya di nopal kertas. Iya. Yay. HP gua mana cuy ya? Dan ini Adit, Pak Boy dari Banten. Nah. Ada bro. Ada. Kita ke Pulau Pari. Apanya bro ya? Masih tadi? Apanya? Kapan ya? Nomornya cek dulu aja. Batara bos. Batara bos. Zona 1 dapat diskon 50% bos. Kita berlabuh dulu di Pulau Ambrus, cok. Cuacanya nggak mendukung, ombaknya gede banget. Cari aman, cari aman. Mabok, cok. Rendang, panas. Hai, kalau tuh berminyak udah kayak gorengan. Banget tapi kalau pakai masker. Putih-putih banget ya kalian ya? Putih tahu. Enggak lo memang dari sana. Udah mabok karena macetnya 4 jam lebih. Ini mau jalan lagi. Ya Allah, semoga sampai lah. Target nyampe sono jam 9 pagi. Ini udah jam 12:30. Guys, kita gak jadi ke Pari karena situasi cuacanya sangat buruk. Ombaknya gede banget. Terpaksa nih balik kanan nih kapal. Udah nyiapin buat nge-camp. Udah nunggu berjam-jam. Tuh. Mau gimana lagi? Hei, kemana? Sana kali. Gas. Capek ya. Dari Legok ke Jakarta, Jakarta Legok ke sini akhirnya. Capek ya. Gimana rasanya dari Bogor? Dari Bogor, dari mana? Dari banget. Tangerang. Dari Tangerang ya. Tujuan awalnya kemana? Apa? Kenapa enggak jadi? Karena cuacanya lagi enggak bagus. Oke ya. Kembali setelah nunggu berapa jam? 4 jam kan. 5 jaman. Capek banget. Udah sih, kok belum jadi kuliah.
Hai guys. Hujan? Ya, turun. Kita lho. Sekarang di mana? Hujan. Takut. Bulan ya. Jangan ya, Bang, di gunung. Pernah masak. Kali masak di kampung ya? Iya, Bang. Ini kan Bang, itu Bang. Datang dia ke atas ke tempat camp dia malah tidur, Bang. Iya, capek. Itulah cewek, Bang. Karena capek. Cowoknya juga ngertiin ya. Alah, cowok mah selalu mengerti. Iya, emang. Cuma ceweknya itu loh, cuma ceweknya itu loh. Ceweknya enggak ngerti, ngambek mulu. Yang enggak selalu peka. Kalian pada curhat sih di sini ya. Tolong. Guys, kita sekarang lagi di puncak apa nih, Gunung Cabe. Gunung Cabe. Ada, Bang. Gua dibantuin Bang Delu nih. Wah, keren banget nih, Bang. Suka begitu. Keren banget. Tuh lihatin. Mau masuk. Ini rumah ya. Ini enggak apa nih. Masuk dulu ya. Iya, masuk dulu aja. Matras, nanti kita ke Pulau Pari ditolak sama angin kenceng, terus kita ke Dago juga ditolak juga karena kita berempatan doang, jadi kita ke Gunung Cabe. Ada Bang Delu bantuin kita tuh, nggak kebayang gua kalau nggak ada Bang lu Bang masang ini, bingung dah. Gila tuh, lipo kelihatan Bang. Keren banget sih. Orang ya? Dua orang ini Bang. Tiga orang ini. Muat. Oh, miring-miring ya? Ini bukan suara banget. Anginnya kenceng banget. Ada satu lagi ya? Ya dikumpulin. Disewa-sewain juga ya? Iya. Itulah kita ada hobi kan, hobi ya hobi sambil nyari duit kita. Benar-benar daripada nganggur ya nggak kepake. Sayang Bang kalau nggak di ini, ya alat di rumah kita kan naik gunung jarang gitu ya, bukan tiap hari. Iya bukan tiap hari benar. Bang, tadi batu mana ya? Batu gede itu Bang. Sana gede banget tuh Bang. Di samping Bang Nap. Sekarang di sini nih. Ya. Itu tuh, Nopan. Ini ya. Gak bakal ini Bang, ini batu ini. Iya, batu. Buat. Ya, semoga aja angin gak kenceng lah hari ini. Malam ini. Baca enak sih Bang, ini baca Bang. Alhamdulillah ya. Kalau semalam. Itu kompor gue hidup kan? Hujan mati lampu. Kalian apa? Kalian mati lampu. Aman nggak? Makanan? Apa mati lampu? Ada kampung bang? Hah? Tidak ada kampung. Oh di situ nggak ada kampung ya? Lipo tuh. Terus kelapa dua tuh. Iya. Keren nggak bro? Iya. Oh bro. Di sini Bogor tuh. Geser ke kanan dikit. Kanan itu kiri. No. Bogor. Yang jauh. Iya, iya, iya. Oh. Terlalu jauh ya, tapi kelihatan ya. Ya, taruh aja di luar tenda. Jadi. Iya. Jadi. Iya ya, benar-benar. Pengen sih kayak gitu, cuma kadang kita mau waktunya itu loh. Nah, itu. Pusat ya, amat yuk. Kerja itu susah. Nah, itu. Kalau belum apa pengangguran bebas. Tapi uang ngalir terus. Alhamdulillah. Teman liburan kalau nunggu terus. Udah. Harus disuruh kerja nih sama cuma cari kerja kemana ke Jakarta nih ngapain ah malas nih. Iya di rumah jagain orang tua ada pekerjaan cuma satu bulan sekali kerjanya borongan sebulan kerja jadi dua kerja tapi gajinya gede Bang main lagi pasti kayak gitu tuh hari 150 mah ngantongin aja main banget lagi libur nih 2 minggu. Wih mantap. Kita nih pas mau tahun baru tuh baru mulai lagi. Ada buat tahun baru buat di Jawa. Mantap.
kan gitu nggak pernah dia. Ih, Semeru ya. Pagi ini kemana? Mana kabarnya? Sedih tahu. Oke. Banjir cuk. Gila. Badai. Semalam badai banget. Ngerak-ngerak mungkin di sini. Sekarang masih hujan aja. Lu lihat enggak apa namanya? Tendanya Bang Delu semalam. Lihat. Terbang anjir sampai jatuh ke sono. Terus iya. Jam 4. Jam 4 lebih kenapa? Kenapa? Aman tenda enggak? Hah? Wajar, punya kita juga banjir kok, no. Mata. Yang badukun tuh. Kayak tukang urut. Adek. Apa? Ah, di mana? Terima kasih Gunung Cabe. Semuanya tim Bang Delu juga. Terima kasih. Bye bye.